What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Listen, Golden State is one of the best teams I've ever played. It's one of the best teams that's ever been assembled. And then they added Kevin Durant. So what does that do to him? It even makes him even more dangerous and, even more powerful and great. And hey, bareng gue Ricky Padilla, dan sekarang kita ingin ngomongin tentang NBA Finals antara Cleveland Cavaliers melawan Golden State Warriors. Ini adalah 4 kali secara beruntun mereka bertemu di NBA Finals, dan banyak banget yang komplain, wah bosen banget nih ketemunya cuma Cleveland lagi sama Warriors lagi. Tapi kita dengerin dulu nih apa kata LeBron James. Teams that had the opportunity to beat the Cavs over the last 4 years, and teams that had opportunities to beat the Warriors over the last 4 years. And if you want to see somebody else in the postseason, then you got to beat them. Menurut gue ini juga nggak bosenin sih, gue bilang ini akan seru banget serinya. Tapi kita recap sedikit, regular season series mereka adalah 2-0 untuk Warriors. Tapi itu semua terjadi sebelum trade deadline. Dan Warriors belum pernah ketemu tim ini ya, semenjak punya Jordan Clarkson, George Hill, dan juga Larry Nance Jr. plus juga Rodney Hood. Jadi waktu Christmas Day pun Warriors bermain tanpa Stephen Curry. Jadi ini complexion of the game-nya akan beda banget untuk game pertama atau seri ini semuanya. Jadi menarik banget untuk ditunggu siapakah tim yang akan memiliki matchup lebih bagus, karena Cleveland waktu itu melakukan redid their team because they want to match up better with the Warriors dengan pemain yang lebih atletik dan lebih muda dan lebih berenergi. Jadi ntar game 1 akan menarik banget, hari Jumat jam 8 pagi Jakarta. Semua game NBA Finals akan disiarkan di Indosiar. Jadi kita ngomongin sedikit tentang pemain yang cedera sekarang. Andre Iguodala udah pasti out game 1 dengan cedera lututnya. Tapi Andre Iguodala bilang dia udah mau sembuh sebenarnya, tapi recovery-nya emang sedikit lebih lambat daripada yang diharapkan. Jadi mungkin main di game kedua atau game ketiga nantinya untuk Andre Iguodala, karena Andre Iguodala ini perannya penting banget. Dia biasanya yang jaga LeBron di NBA Finals, apalagi juga pernah menang Finals MVP. Pengalamannya di Finals sangat dibutuhkan sekali oleh Golden State Warriors. Plus mereka butuh starting lineup mereka, yaitu Hampton's Five, yang sangat berbahaya banget di lapangan. Jadi ini kerugian besar banget menurut gue untuk Cleveland Cavaliers. Untuk Golden State Warriors. Tapi Cleveland Cavaliers juga rugi juga nih, karena Kevin Love masih belum tahu apakah bisa main atau enggak. Dia seperti kita tahu kena concussion. Dia harus mengikuti protokol dari NBA. Dan Tyron Lue juga masih unsure if Kevin Love bisa main atau enggak nanti game 1. Karena juga kerugian banget untuk Cleveland. Ini adalah second scorernya mereka di tim. Dan juga Kevin Love big time rebounder untuk Cavaliers. So, we will see nanti game time decision. Mungkin aja Kevin Love bisa main. Tapi kita ngomongin LeBron James. Apakah LeBron James capek atau enggak? Tapi kalau menurut gue sih LeBron James will be okay. Kemarin Tristan Thompson sempat bercanda juga bilang, kalau mesin itu nggak bisa capek, tapi mereka ganti oli aja. Karena kita ketahui LeBron main menitnya banyak banget saat melawan Boston Celtics, apalagi game 7, 48 menit, tidak kedua 1 detik pun. Tapi untungnya recovery day-nya sekarang 3 hari, dan 1 hari mereka dapat libur karena Memorial Day di Amerika. Dan saat itu LeBron katanya barbecue-nya bareng sama keluarganya. So I think King James will be fine for this series. Bisa aja dia average 45 poin per game sih. Kayaknya mungkin emang harus segitu banyaknya dia nyetak poin agar bisa memenangkan seri ini dan menjadi juara NBA lagi. Tapi selain itu, kuncinya untuk Cleveland Cavaliers adalah mereka butuh mungkin 2 atau 3 pemain lagi untuk average double digit, tapi satu seri. Nggak cuma satu game atau dua game, tapi untuk satu seri. Ya mungkin bisa diharapkan adalah Jeff Green, yang kita lihat momentumnya lumayan bagus dari seri melawan Boston Celtics. Dan kalau gue sih dari bench harapkan Jordan Clarkson ini akan perform banget untuk Cleveland Cavaliers. Apalagi dia akan melawan mantan rekan setimnya di Lakers, yaitu Nick Young. Mungkin mereka akan trash talk sedikit. Jadi gue harapkan Jordan Clarkson akan bermain bagus di seri kali ini. Sebenarnya ada satu pemain lagi yang gue harapkan, yaitu J.R. Smith. Tapi kita nggak tahu nih J.R. Smith mana yang akan kita dapatkan di NBA Finals, karena sangat tidak konsisten banget. Tapi kalau memang J.R. Smith bisa average 14 poin per game atau 13 poin per game, itu akan bagus banget untuk Cleveland Cavaliers. Lalu kita ngomongin sekarang Warriors. Warriors sebenarnya nggak usah banyak diomongin sih, karena kita udah tahu kekuatannya Warriors apa. Dan mereka kemarin itu kalau gue nggak salah menahan Houston Rockets di bawah 100 poin sebanyak 5 game beruntun. Jadi itu luar biasa banget statsnya, karena kita tahu Houston Rockets itu eksplosif banget. Jadi defense-nya dari Warriors ini akan sangat bagus banget. Dan
ini akan dimanfaatkan oleh mereka untuk mengalahkan Cleveland Cavaliers nanti. Bisa aja sih mereka kayak biarkan LeBron kayak go for 50, tapi yang lainnya, pemain lainnya mungkin ditahan di bawah 10 gitu. Jadi biar LeBronnya kecapean dan pemain yang lainnya nggak bisa step up, dijaga rapet. Jadi itu mungkin akan menjadi salah satu kuncinya mereka juga untuk menang. Plus they have to pick up the pace. Jadi game temponya harus tinggi banget agar karena kita tahu Cleveland Cavaliers pemainnya sudah sedikit tua. Jadi kalau mereka bisa tempo yang cepat, Stephen Curry, KD kita tahu in transition bisa 3 points kapan aja, dan juga Klay Thompson. Jadi ini bisa aja membuat tim Cleveland Cavaliers kerepotan nantinya. But sekarang kita ngomongin prediksi. Sebelum prediksi gue ada 2 subscribers yang ngirimin gue prediksi mereka. Gue thank you banget untuk Kevin dan juga Rio. Kalau gitu kita lihat aja prediksi dari subscriber gue. Guys, prediksi gue mengenai final playoff 2018. Wow, gak nyangka banget Cleveland Cavaliers bertemu lagi dengan Golden State Warriors. Menurut gue, nanti mereka akan best of game 7 lagi. Dan game 7, menurut gue kayaknya Golden State Warriors yang menang. Karena bicara mengenai roster dari Golden State Warriors itu ada Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green. Mereka semua bermain sangat bagus dan 3 point mereka itu sangat gila. Tapi kalau kita bicara mengenai roster dari Cleveland Cavaliers itu ada Kyle Korver, LeBron James, J.R. Smith, Tristan Thompson. Mereka cukup konsisten, tapi yang membuat Cavaliers naik itu mungkin hanya LeBron James. Jadi untuk mereka bisa menang melawan Golden State Warriors harus ada bantuan dari Kyle Korver sama J.R. Smith. LeBron James gak mungkin bisa main sendiri karena mungkin dia akan dijaga mati-matian dan mungkin di double team. Kita lihat aja apakah si LeBron James masih dapat dijuluki sebagai The God James dan membawa Cavaliers menang di tahun ini. Kita saksikan nanti game-gamenya. What's up semuanya, gue Kevin Simatupang dan kali ini gue bakal ngasih prediksi gue mengenai NBA Finals 2018 yang mempertemukan kembali antara Golden State Warriors melawan Cleveland Cavaliers. Nah, seperti yang kita ketahuin, di Golden State Warriors ada 4 All-Star, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, dan tentunya Stephen Curry. Dan di Cavaliers ada King James yang bakal dibantu dengan Kevin Love dan J.R. Smith dan juga beberapa young gun mereka seperti Larry Nance Jr. dan juga Jordan Clarkson dan yang lainnya. Tapi kalau menurut gue, mungkin tahun ini akan lebih keras dari tahun lalu. Dan gue memegang Cleveland Cavaliers as the NBA champion 2018 dalam 7 games. So, it's gonna be tough, guys. And kenapa gue memegang Cavaliers? Simple aja, karena LeBron James adalah manusia yang berbeda ketika dia ada di playoff season dibandingkan ketika di regular season. Jadi gue yakin kali ini LeBron James bakal ngamuk dan membawa Cavaliers menjadi juara. Thank you untuk Rio dan juga Kevin untuk videonya. Sekarang prediksi gue tetap percaya dengan King James. Gue bilang Cleveland akan menang 4-3 mungkin di game ke-7 di Oracle Arena. Nanti LeBron James bisa nyetak 60 poin. You never know. Tapi gue tetap stick with my playoff prediction dulu. Gue juga bilang kan kalau di awal prediksi playoff gue yang akan juara adalah Cleveland Cavaliers. Dan semoga aja pemain-pemain role player-nya Cleveland Cavaliers akan bermain dengan benar dan konsisten di seri kali ini. Karena feeling gue sih tetap kayaknya tahun ini adalah tahunnya LeBron James. Jadi that's why gue pegang Cleveland Cavaliers. Kalau gitu guys, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk komen. Tulis prediksi kalian siapa yang akan juara NBA dan berapa game. Dan kalau gitu guys, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video.